السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني والأخوان والأمهات مقال الله سبحانه وتعالى di hari yang mulia, pagi yang berbahagia, kita diberikan karunia ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh. Kemudian selawat dan salam semoga Allah sampaikan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada ahli bait, anggota keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, serta orang-orang yang datang setelah mereka sungguh-sungguh mengikuti petunjuk sang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari pembalasan. Muslimin jemaah sekalian, kita lanjutkan di pembahasan kita di hadis yang ketiga, memasuki penjelasan tentang makna syahadatu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dari kalimat syahadat, saya bersaksi bahwasanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang utusan Allah. Sebelumnya kita ulangi sebab begitu pentingnya mengenal makna la ilaha illallah. Maknanya ialah tiada ada atau tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Lalu kemudian ada dua rukun. Yang pertama ialah an-nafyu. An-nafyu itu ialah mengingkari atau menafikan semua sesembahan selain Allah. Kemudian kita menginjak yang kedua ataupun rukun kedua ialah al-itsbat, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan hari ini ialah makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya atau kalimat Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki empat konsekuensi. Yang pertama ialah ta'atuhu fi ma amara. Apa maknanya ta'atuhu fi ma amara? Yaitu seseorang yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, wajib dia mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam surah An-Nisa,
Surah An-Nisa ya, ayat yang ke-13, setelah Allah menjelaskan tentang pembagian masing-masing harta warisan, Allah firmankan, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'adzim. Itulah batas-batas atau hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya, dan itulah sebuah kemenangan yang sangat besar. Apa kalimat yang menjadi syahid di ayat ini ialah ta'atuhu fi ma amar, berarti apa? Wa may yuti'illah wa rasulahu. Ya, ketika Allah paparkan tentang pembagian harta waris, Allah katakan tilka hududullah, itulah ia hukum Allah, aturan Allah yang wajib ditaati. Lalu Allah berikan satu tawaran, barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan masukkan dia ke surga Allah yang terdapat di dalamnya sungai-sungai, kemudian mereka kekal di dalamnya. Itu merupakan ia kemuliaan atau kemenangan yang sangat besar. Jadi mentaati apa yang beliau perintahkan, dan alangkah banyak perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama yang terbesar ialah menegakkan tauhid dengan cara beribadah. Semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, sebagaimana kita wajib ya mengikuti petunjuk sang Rasul dalam setiap ibadah, serta meninggalkan segala macam yang bukan dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian konsekuensi kedua dari ucapan syahadat Muhammad Rasulullah ialah tasdiquhu fi ma akhbar. Tasdiquhu fi ma akhbar, maknanya membenarkan apa yang beliau sampaikan. Benarkan di sini maknanya ialah dari hati, lalu kemudian kita mengikrarkan dengan lisan serta mengamalkan dengan anggota badan. Ya, baik. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih, surah Al-Hadid. Barang siapa, wahai orang-orang yang beriman, maknanya ialah menjauhkan diri dari apa yang beliau larang. Dengan kata lain, meninggalkan semua larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu banyak. Sebagaimana yang pertama mentaati apa yang beliau perintah, yang ketiga ialah menjauhi, meninggalkan segala yang beliau larang. Juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naha anhu fantahu. Wa ma nahaakum afwan, wa ma nahaakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Dan apa saja yang diberikan atau yang dibawa oleh sang rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa saja yang dilarang oleh sang rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Ya, ini yang ketiga. Ya, begitu ya besarnya larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa kita lihat di kitab Al-Kaba'ir. Kitab apa? Al-Kaba'ir. Siapa yang menulis? Naam. Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya, di kajian-kajian kita ya ada, ya, dan saya belum pernah membawakan kajian Al-Kaba'ir, dan terjemahannya sudah ada banyak, bahkan ya Al-Kaba'ir lebih kurang 60 ke atas, atau ya hampir-hampir 70 cabang atau cabang jenis ya dosa-dosa besar. Itu yang wajib kita pelajari.
Karena apa yang Allah larang termasuk larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, poin yang ketiga ini sangat besar jemaah, bahwasanya wajib kita meninggalkan, menjauhi segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ialah la yu'badallaha illa bima syara'a. Alla yu'badallaha illa bima syara'a. Yaitu tidak boleh kita beribadah. Larangan beribadah ya kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Artinya apa? Ya, tidak boleh kita berbuat ibadah apapun bentuknya, sekecil apapun ia, melainkan ya ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di bawah ada keterangan. Artinya kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita wajib ittiba', mengikuti kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu dan bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Sesuai apa yang telah kita bacakan setiap khutbatul hajah, kullu bid'atin. Kemudian mu'alif yang membawakan hadis, mohon maaf, ayat dalam surah Ali Imran ketika Allah firmankan, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampaikan wahai sang Rasul, sampaikan ya kepada umatmu, katakanlah wahai Rasul, jika kamu wahai manusia benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu apa? Ikutilah Rasulku. Itu maksudnya. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah maha mengampun lagi maha penyayang. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian kata mu'alif hafizahullah, kesaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah, artinya mengakui adanya Allah yang tunggal dan membenarkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun ini ibarat pondasi bagi rukun-rukun yang lain. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada hadisnya, hadis yang keberapa ini jemaah, umirtu an uqatilan nas, nanti ada ya. Artinya ialah saya, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan cara yang benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah. Juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang menyatakan tiada ilah yang berhak diibadahi dengan cara yang benar kecuali Allah dengan penuh keikhlasan, maka ia akan masuk surga. Ini para jemaah sekalian barakallahu fikum, tentunya muallif Ustaz Yazid hafizahullah, dia punya kitab menjelaskan makna syahadatain. Lumayan tebal, hampir 300 halaman. Silakan dibaca. Yaitu apa? Makna la ilaha illallah dan makna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terperinci beliau jelas tentunya ya makna rukun, syarat dan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Kemudian ketika menjelaskan tentang syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, sangat panjang beliau jelaskan.
yaitu makna Muhammad SAW, terus konsekuensinya, bahkan kewajiban bagi setiap manusia yang telah mengucapkan syahadatain, bagaimana sikap kita ketika Nabi dicaci maki, ya dihinakan oleh orang lain, ya tentunya kita wajib membela aja. Sebagaimana kita wajib mempelajari sunnahnya, lalu wajib mengamalkannya, serta wajib juga membela nama baik beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hari ini begitu banyak orang yang mencela, ya orang-orang yang berusaha ya mengamalkan sebagian dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silakan dibaca ya makna la ilaha illallah dan makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari karya Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Baik. Mulai kering. Bismillah. Baik, pindah yang kedua, rukun Islam yaitu apa? Wa tuqimus shalah. Mendirikan apa? As-shalah. Adapun di teks hadis kita apa itu? Yang pertama apa? Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah. Lihat. Di hadis yang ketiga wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Adapun hadis Jibril, hadis yang kedua, ketika ditanya akhbirni anil Islam, beliau menjawab al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Baik, kita ambil poin yang kedua atau rukun kedua, yaitu menegakkan salat. Para jamaah sekalian, salat merupakan hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Ya ilaqatu bainal abdi atau ilaqatu ya al-abdi ila Allah atau bainal abdi wa ila Allah. Hubungan antara hamba dengan Rabbnya ya subhanahu wa ta'ala yang wajib dikerjakan 5 waktu sehari semalam sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana dengan sabdanya yang sangat terkenal sekali, yaitu apa? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Hadis yang ma'ruf ini jemaah, ya lihat di bawah poin berapa? 97. Rawahul Bukhari. Kita enggak tahu dari sahabat siapa ini jemaah. Dari sahabat siapa, ada yang tahu? Sallu kama ra'aytumuni usalli, dari sahabat siapa? Kita cari dahulu. Kalau yang ketemu atau pernah mengingatnya, kama usalli, sallu kama ra'aytumuni usalli, yaitu dari hadis Malik bin Al-Huwairith. Malik bin Al-Huwairith. Naam, Al-Huwai, hak kecil ya. Al-Huwairith pakai sa. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Dan juga dari hadis atau yang didengar oleh sahabat Ibnu Abbas. Dan banyak sekali para sahabat yang mendengarnya. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Baik. Maknanya apa? Sallu kalimat ya fi'il amr, perintah.
berarti tegakkanlah salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentunya para sahabat dia bertemu lalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, ia tertinggal di kitab-kitab hadis atau kitab-kitab yang besar, lalu para ulama menyisipkan di antara bab-bab tersebut ada bab atau kitabus salah. Lalu kemudian para ulama ada yang menulis khusus tentang bab salah. Siapa yang tahu di antaranya? Syekh Al-Albani, na'am, mu'asir di zaman kita ini. Yang kitab beliau sangat terkenal namanya apa? Sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Ya, sifat salat Rasul dari mulai apa? Takbir sampai salam ka'annaka taraha atau tarahu. Seolah-olah engkau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab beliau ini yang kita pernah lihat ya tipis ya, sekitar ya berapa halaman ya, karena beda dengan terjemahan dan aslinya tidak sampai 300 halaman. Kitab beliau ini merupakan keringkasan dari apa yang beliau tulis yang asalnya 3 jilid, namanya Aslu Kitab Sifatus Salah, 3 jilid. Ya, dia kecil-kecil gitu, Pak. Sehingga ya ada yang tebal 3 jilid, ada yang sedang yang tadi 1 jilid, dan ada yang kecil namanya mukhtasar, keringkasan. Luar biasa. Tentunya ulama-ulama sebelum beliau ada seperti Ibnu Qayyim, ya, dengan tulisan beliau khusus masalah membahas hukum meninggalkan salat. Kitab beliau lumayan tipis, namanya Hukmu Tarikis Salah. Hukum atau status hukum bagi orang yang meninggalkan solat. Dan nanti ada pembahasan. Ya, apa hukum bagi orang yang meninggalkan solat? Ada dua pendapat besar ulama yang perlu perincian. Ya, baik. Kemudian, kata beliau, hafizahullah, beruntunglah orang yang melaksanakan solat dengan khusyuk dan tuma'ninah. Khusyuk dan tuma'ninah. Kita baca dahulu dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama dan yang kedua. Firman Allah, Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang ketika salat dia merasa khusyuk di dalamnya. Dan kalimat khusyuk ini berat, tertuang dalam surah Al-Baqarah. Apa ayatnya jemaah? Al-Baqarah. Wa innaha lakabiratun illa alladhina. Buka Al-Baqarah ya ikhwan. Wa innaha ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya apa? Sungguh besar perkara salat dan yang mampu menegakkannya, ya, yang mampu menegakkannya dengan sesungguhnya, ya, sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan syurut-syurutnya. Bahkan wajibatul salah, ikhwan, ya, syurutul salah, arkanul salah, wajibatul salah, sunanul salah, sunnah-sunnah salah, yang kelima ialah pembatal-pembatal salat. Lima ini harus dipelajari. Sebelum kita salat, wajib ada lima syurut. Lima apa? Syarat. Ketika mulai takbir sampai salam, ada 14 rukunnya. Di antaranya itu ada wajibatus sholah yang dibaca statusnya wajib. Yang keempat ada namanya sunnah-sunnah sholat. Seperti halnya membaca ya tasbih yang wajib cuma sekali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 2-3 sudah sunnah. Lalu yang terakhir ialah pembatal atau mubutilatus sholah. Pembatal salat, dan ini banyak. Apa di antaranya? Ya, keluarnya dari dua jalan.
khuruju as-sabilain, seperti angin ya, dan kalau kita di angin ya, kalau dari belakang angin, dari depan kalau orang-orang yang tentunya ada penyakit. Kemudian dia tersingkap aurat. Dan pelajarilah kitab shalah yang sangat panjang dan terpanjang dalam pembahasan ya kitab, yaitu kitab shalah. Cabang-cabangnya salat sangat banyak jemaah. Ya, bahkan salat yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita alami, yaitu apa? Salatul khauf. Dan ya, caranya ada 4 atau 5 cara atau 3 cara. Tentunya ketika berperang atau ketika diserang musuh dadakan, atau dalam kondisi kita ya mungkin ada musuh yang mengejar kita, atau ada mara bahaya musibah yang besar menimpa kita, tidak bisa kita untuk diam di tempat. Nah, walaupun pada mulanya dianjurkan salat khauf ketika berperang. Jamaah, berjamaah ya. Bagaimana bagi dalam kondisi yang tenang, kondisi tidak ada musuh, kondisi aman. Inilah pendapat para ulama dari kalangan Hanabilah atau Hambali, bahwasanya menegakkan salat berjamaah fardhu ain, kewajiban bagi setiap insan muslim laki-laki ya, kemudian sudah baligh aqil, wajib ke masjid. Ala kulli hal, ada kalimat tuma'nina, yaitu apa? Dengan tenang, tidak terburu-buru ya, dengan apa? Al-waqar, tenang. Termasuk ikhwan, gerakan solat, lalu kemudian dia ya, na'am, gerakan solat dan bagaimana caranya agar kita khusyuk. Kalau seandainya ada orang yang ruku, gimana bentuk orang yang ruku keliru? Dan sering saya lihat dan belum pernah saya koreksi. Ini mohon maaf ya, saya belum berani ya. Apa di antara ikhwan contoh ruku yang salah? Mohon maaf kalau ada apa namanya gangguan dari kesehatannya mungkin. Ya, termasuklah meletakkan tangan di mana? Yang keliru. Di betis. Sekuat apapun orangnya pasti dia akan merasakan kelelahan. Karena apa? Meletakkan kedua tangan bahkan seperti dicengkram begini di mana? Di lutut. Ya, apalagi dia di bawah paha. Saya praktikkan jemaah. Ya, banyak yang keliru. Walaupun lurus, kan menurut dia lurus, tapi caranya keliru. Atau di sini bisa dipahami jemaah ya. Ini sangat penting. Tuma'ninah, ia inti khusyuk, inti solat, tapi caranya harus benar. Termasuk yang salah ini, mohon maaf, kan dia tekuk ini jemaah, dia tekuk ini agar bisa lihat pak ya. Ah, sini. Nah. Ini dia tekuk semuanya. Jadi enggak mungkin dia bisa istirahat, enggak mungkin bisa bertahan lama. Cobalah. Kalau antum masih ragu-ragu, enggak yakin, nanti di rumah dia di foto. Ya, kalau bukan dia seperti ini jemaah, lihat. Ya. Pas di depan apa? Nah, sehingga dia lurus. Apa kata ya para sahabat? Seandainya dituangkan air, tak jatuh. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memungkinkan bisa lama rukunya. Latihan lama ruku itu ketika salat sendirian. Wabil khusus ketika qiyamul lail. Panjang-panjang. Apa yang dibaca? Diulang subhana rabbiyal azim wa bihamdi 30 kali. Silakan. Bebas. Butuh kedalaman ilmu, kekuatan akidah, dan kita betul-betul paham nama Allah
al-azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau alhamdu. Jadi mohon maaf ya, kalau masih ada yang gini, dia tekan sininya. Kembalikan ikhwan, dia istirahat. Ya, yang mana kita kuatkan di sini? Ada yang mengatakan dia direnggangkan. Kalau renggangkan, pasti dia udah mulai turun ke bawah. Sehingga jemaah, bisa kita kempeskan perut kalau dia lurus. Subhanallah ya jemaah, sangat indah. Nah, sama dengan nanti ketika sujud, ya, dia renggang. Iya betul, ketika sendirian. Ketika berjamaah, kita akan lumayan kuncup. Kuncupnya di sini, jangan sampai, apa namanya, Pak? Nah, sempit umpamanya, dia tetap tegak, walaupun begini nih. Nah, ini yang salah. Cuma perlu dipelajari sifatul sholah. Jadi caranya yang harus benar, lalu tergantung ketinggian iman dan ilmu seseorang dalam menggapai kekhusyuan. Bisa dipahami ya? Nah, ruku ini yang paling sering kita dapati yang tadi. Kenapa harus ditekuk? Kenapa harus seperti orang, mohon maaf, jongkok? Mohon maaf juga, seperti orang buang air. Sudah? Apalagi dia letakkan di bawah, tangannya di bawah apa? Lutut. Di betisnya dia pegang, takkan kuat. Dan itu jemaah, latihanlah, karena inilah ibadah yang besar. Ya, setelah kita mengetahui begitu besarnya makna syahadatain, iya, namun ketika salat, ikhwan, namun ketika salat, rukun Islam itu ada. Di mana kita baca jemaah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di mana? Berarti apa? Ketika kita salat, menegakkan ibadah salat, terkumpul langsung dua rukun. Dan lihatlah ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, wabil khusus dari Ummul Mukminin Aisyah, yang langsung melihat ibadah tahajudnya sang Rasul. Lalu ia bagaimana komentarnya sahabat Ibnu Abbas yang di usianya belum genap 10 tahun pada hari itu. Karena Rasul menikahi bibinya Ibnu Abbas bernama Maimunah bintu Harith. Dan Maimunah ini ialah istri beliau terakhir. Dan beliau nikahi ketika, ada dua riwayat di sana, ada yang mengatakan fi Fatu Mekah, ada yang mengatakan ketika pada tahun ke-7 Umratul Qadha. Allahu a'lam, mana yang lebih kuat. Yang jelas, ya, bertemu atau berumah tangga dengan sang Rasul sekitar 3 tahun atau kurang dari. Nah, sedangkan Maimunah merupakan bibinya Ibnu Abbas, karena ibunya Ibnu Abbas dengan Maimunah terkandung. Sudah? Dan dia mohon izin kepada bibinya, nginap di rumah bibinya, ingin melihat bagaimana ibadah Rasul di waktu malam. Lihatnya, belum genap usia 10 tahun, barangkali 8 tahun lebih sedikit. Kata beliau, wahai bibi, saya izin nginap nanti di rumahmu, karena saya mengetahui ini malam Rasul nginap di rumah bibi. Iya. Apa terjadi jemaah? Dia tanya kepada bibinya, apa yang Nabi butuhkan ketika tahajud? Apa yang pertama? Berarti waduk, tempat air. Ya, air itu digunakan untuk berwudu. Wudu. Ya, lalu waduk, tempat wadah. Mungkin dari bahasa Arab, wadah, wadu. Menjadi bahasa kita, wadu, penampungan air. Nah, yang banyak. Tapi pakai di, wadu. Asluha wadu. Paham ya? Diambillah barangkali mungkin, apa bahasa kita? Ember kecil ya. Dia tuangkan air. Dan yang kedua, siwak. Ketika Nabi bangun sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, subhanallah, siapa yang telah menyediakan wadu ini? Ada air.
Kata Maimunah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas, misalmu ponakan saya. Oh iya. Apa yang Nabi balas dengan perbaikan perbuatan baik itu jemaah? Makanya orang yang saleh ketika diberikan kebaikan langsung dibalas. Tidak mampu dibalas yang lebih baik atau yang serupa, sekurang-kurangnya apa? Jazakallahu khairan. Kita kadang enggak mampu membalas tapi pelit. Doa aja. Kadang-kadang doa juga pelit. Dan enggak cukup hanya syukran. Syukran enggak cukup. Ya, tapi ada kalimat jazakallahu khairan. Sudah, apa yang Nabi berikan berbentuk doa kepada Ibnu Abbas yang usianya belum genap 10 tahun. Allahumma, dua hal yang ke depan harinya menjadi ulama terbesar dari kalangan para sahabat, walaupun dia sahabat kecil. Yang itu doa beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Secara umum kata Rasul, ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas pemahaman yang dalam tentang agama. Wa bil khusus tentang tafsir Al-Qur'an. Nah, anda melihatlah tafsir salaf atau tafsir al-bil ma'thur begitu banyak. Qala Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas. Jika ada yang bertanya, mana mungkin beliau mendapatkan hadis Rasul begitu banyak sedangkan beliau ketika wafat Rasul usia 10 tahun? Oh, jangan salah, Om. Ketika wafat sang Rasul, dia datangi kibarus sahabah. Tahu enggak mana kibarus sahabah? Pembesar para sahabat. Bahkan termasuk salah seorang pemuda Ansar, artinya pemuda yang usia sudah 40 tahun atau kurang dari itu. Termasuk ya Katibul Wahyi, Zaid ibn Thabit. Dia datang sekitar jam 11 lebih kurang. Dia ketuk pintunya. Tiga kali diketuk, tidak dibuka. Beliau pun dia mundur ke belakang alias duduk di teras. Itu adab orang berilmu. Ya, barangkali tidak siap Sahibul Bait untuk menerimamu. Nah, ketika azan di Masjid Sang Rasul, bangunlah Sahibul Bait bernama sahabat besar Zaid ibn Thabit. Ketika dia buka pintu di depan rumahnya, seorang ya Ahlul Bait, kerabat Sang Rasul, misatnya Rasul, Ibnu Abbas, ya penuh dengan debu muka. Dan dia tidur beralaskan kain, lalu kemudian bantalnya tak lengan yang dilipat belah kanan. Subhanallah, kenapa tidak engkau utus orang untuk mengundang saya? Saya akan mendatang, wahai Ibnu Abbas. Kata beliau, tidak. Sesungguhnya ilmu itu didatangi. Kita balik sekarang. Ustaz yang datang jauh-jauh ke tempat antum, antum enggak serius ngaji. Contoh, ana jauh pak dari Medan. Bayangkan. Ya, lahirnya. Kita yang ogah-ogah enggak ngaji. Kitab enggak ada. Ngaji nyender umpamanya. Baru 2 menit. Nah, langsung dia praktik huruf kha. Ini bukan kajian tahsin. Tapi kajian tadi, kalau tahsin pun tidak semua huruf kha. Paham jemaah? Ini canda apa serius? Begitulah dahulu jemaah. Karuan kalau kita lihat para sahabat yang lain, apakah cuma beliau doang yang semangat? Yang lain tak semangat, lebih-lebih lagi. Sahabat Jabir bin Abdullah mendatangi salah seorang sahabat. Dan dia infokan sahabat itu tinggal di negeri Syam. Dan sahabat inilah yang langsung mendengarkan hadis. Saya lupa hadis itu. Sahabat Jabir pun telah mendengar dari yang lain. Dari kata yang lain, yang guru ini, si A ini, wahai sahabat Jabir, jika engkau ingin mendengar langsung dari orang yang dia langsung dari Rasul, paham gak kira-kira? Jadi sahabat Jabir bertemu dengan gurunya A.
Si A ini ngomong, wahai sahabat Jabir, jika engkau ingin mendengarkan hadis ini langsung dari sahabat, yang sahabat ini langsung dari Rasul juga, datangi dia. Naik onta jemaah satu bulan Mekah ke negeri Syam. Datang ketuk pintu, ya ada seorang budak penjaganya, ada apa? Siapa? Katakan Jabir bin Abdullah. Datang lagi, ada apa? Ingin bertemu, ya udah. Lihat sahabat yang ini, yang di Syam ini, ketika dia mendengar nama Jabir bin Abdullah dan dia peluk dan dia ya mengingat bagaimana indahnya kehidupan di masa-masa hidupnya Rasul di kota Madinah. Lalu kemudian apa terjadi jemaah? Wahai sahabat, sahabatku, kata sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, ya apakah engkau mendengarkan hadis ini? Iya, baca. Habis dibacakan, pulang. Makasih, syukur. Assalamualaikum. Hanya ingin mendengarkan satu hadis, padahal dia sahabat Jabir telah mendengarkan dari yang lain. Tapi lebih tinggi tentunya. Jemaah, bacalah ulama tabi'in, ulama tabi' tabi'in. Ya, sampai kepada ulama yang empat mazhab itu, atau empat ya pembawa mazhab itu. Hanifah, wa Imam Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, ya rahimahumullah jami'an, yang sangat menakjubkan. Baca, sehingga bandingkan dengan kita hari ini jemaah, hanya satu helai rambut yang kita miliki. Semangatnya. Adapun mereka dahulu, betul-betul ya orang tua mereka mengatakan ketika masih ya usia SD ataupun 8 ke atas, apa kata ayah mereka? Kalau menuntut ilmu hadis pasti bangkrut. Begitu banyak ilmu atau mohon maaf harta warisan, ketika mencari ilmu habis ludes. Tapi bagaimana besarnya pahala hari ini kita membaca Sahihul Bukhari. Ketika menyebut Bukhari ada kalimat rahimahullahu taala. Ya, itu yang lebih mahal daripada emas sebesar bumi ini. Betapa tidak, detik ini jemaah, ada enggak 10 orang menyebut Bukhari? Semua alam semesta. Lebih bahkan orang-orang yang pengajar ilmu kebaikan, dia telah ya berkalang tanah, mungkin telah ya menjadi tulang belulang di kuburannya, tapi mengalir pahalanya. Itulah makna sabda Rasul mengatakan wa ilmin yuntafa'u bih. Tiga perkara atau tiga amal jika dia meninggal dunia terputus darinya. Sedekatin jariyah, lalu wa ilmin yuntafa'u bih, wa waladin salihin yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan doanya anak yang saleh. Kejar tiga itu jemaah. Ya, orang yang berpuluh barangkali dengan cara bersedekah, Allah lapangkan baginya liang kubur, Allah mudahkan nanti dia di padang mahsyar dan masuk ke surga Allah dari pintu sedekah. Nah, kemudian yang kedua, orang yang alim, dia sungguh-sungguh belajar, lalu kemudian berilmu serta amalkan dan ajak orang lain berdakwah dari pintu ilmu. Lalu ya ini mungkin mampu kita kerjakan dengan cara memohon kepada Allah agar diberikan anak-anak yang saleh. Ini yang pertama. Yang kedua, ya tentunya butuh ilmu mendidik, bahkan ya kita kenal hari ini butuh uang banyak untuk menyekolahkan anak. Apalagi ya di pondok-pondok yang lumayan bagus, uang bangkal berapa, uang SPP juga berapa, itu butuh ilmu perjuangan. Ya, ada yang namanya ibadah lewat harta, ibadah dengan ilmu, dan kedua-duanya, harta sama ilmu, dalam rangka melahirkan anak-anak yang saleh dan saleha. Ketiga-tiganya, sedekah, ilmu, dan anak yang saleh. Terus. Ya, jika dia dimanfaatkan, atau anak tersebut, dia berdoa, bahkan tidak berdoa, dengan dia mengamalkan ilmunya. Siapa dulu yang mengajarkan alif dan ba dan ta? Gurunya, mengalir pahalanya. Wahai ibu-ibu, ya para ummahat, jika anak tersebut gurunya ialah ibunya kandung sendiri,
Alangkah beruntungnya kita, ibu kandung yang melahirkannya dan juga ibu kandung yang melahirkan dia menjadi orang yang alim dan saleh. Nah, ini tugasnya ibu-ibu. Kalau mampu kau bapak, dia luar biasa. Dia sebagai guru, dia sebagai bapak yang nyari nafkah, yang memperhatikan, yang mengayomi, antar jemput sekolah. Luar biasa besarnya pahala bagi kedua orang tua yang betul-betul mendidik anaknya dengan cara yang tepat sehingga menjadi anak yang saleh. Wafat kita jemaah berkalang tanah, ia terbujur di liang kubur, mengalir pahala. Kalau anak kita dua orang, kali dua berapa? Empat kali dua berapa? Begitulah orang-orang yang kita didik, anak-anak kita ada 12 mendoakan kebaikan kepada kita. Itulah motivasi ikhwan, dorongan yang kuat sebagai motor penggerak bagi kita betul memperbanyak anak, jumlah lebih-lebih memperbanyak anak dengan tujuan berkualitas. Silakan, ya masih muda? Masih muda Pak Andi? Serius nih? Jamaah, apa yang kita banggakan kalau bukan sedekah jahiliyah, ilmu yang bermanfaat? Ada 2-3 santri, 2-3 jamaah mengambil ilmu dari kita. Yang ketiga, doa anak yang saleh, salihah. Silakan, 3 pintu itu. Baik, tentunya panjang sekali jamaah tentang ibadah salat ini. Kita pun melihat pengaruh YouTube yang kita lihat. Ya, jika ada orang yang tarawih hanya 7 menit, bahkan mereka pun berpacu kalau bisa ada yang 6 menit setengah. Di lain tempat 6 menit. Kalau bisa sampai 5 menit, nah itu rekor. Rekor iya, tapi dia pengekor hawa nafsu. Gak ada Al-Fatihah atau nafas. Apa yang dibaca? Yang ada dhalin amin. Mana kalimat amin? La hawla wa la quwwata illa billah. Dosa ikhwan yang mensyarat dosa. Ya, menghina solat. Allah al-musta'an, mereka berkomentar, katanya guru kami bisa melipat waktu. Lipat matahari. Menyengkain sarung. Jadi pertahankan sunnah ini jemaah. Sunnah apa? Sunnah Rasul. Ya, bagaimana beliau membaca Al-Fatihah, kata Aisyah dan sahabat yang lain. Al-Fatihah dibaca oleh sang Rasul, setiap ayat berhenti. Nah, ini bukan kewajiban. Artinya apa? Itu yang terbaik. Kalau kita sambung boleh. Contoh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Boleh. Yang terbaik ialah, ya berhenti, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Coba tarawih Pak gitu. Maka artinya 2-3. Apa kata dunia? Itu yang terjadi di negeri kita ini. Sehingga mencari 7 menit atas. La haula wala quwwata illa billah. Berat ikhwan. Allah katakan wa innaha lakabiratun. Sungguhnya ia menegakkan salat itu berat. Berat illa al-khashiin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa di antara khusyuk? Tuma'nina. Ngapain buru-buru? Nah, gitu pun jangan lupa. Ya, ketika orang mulai Allahu Akbar, datang satu syaitan spesialis. Namanya apa? Al-Khannas atau Khinzab. Khusus, ya, spesialis. Orangnya mungkin sudah profesor, dia mungkin sudah atuknya ataupun bapaknya profesor. Termasuk yang Nabi katakan ialah kata beliau, wahai fulan, udhkur kada, udhkur kada, wahai fulan, ingatlah ini, ingatlah kita semua. Benda yang hilang 5 bulan yang lalu, ingat, oh iya. Dari itu jemaah, caranya ialah, ya,
cobalah kenal atau kita mengerti apa yang kita ucapkan. Dan dari lisan dengan hati kita konek. Betul, tidak ada yang khusyuk sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah dari itu jemaah pelajari terus, dan itulah manfaat ibadah itu, atau ibadah salat diulangi sekali atau lima kali sehari semalam. Dan untuk menutupi kekurangan yang wajib ada rawatib. Atau rawatib ya, qabliyah dan masih ditambah dengan salat sunnah, ya, tahajud, qiyamul lail, ad-duha, ya, tahiyatul masjid. Semua ia dalam rangka menutupi apa yang wajib jika dia kurang atau belum cakep. Nah, dari itu jemaah, ya, kita mohon kepada Allah karena ini ibadah yang besar. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu menjadi orang-orang betul-betul pendiri salat, penegak salat dengan secara totalitas, dan juga dan nanti ialah anak cucu. Nah, dari itu jemaah, ya, mari kita lihat, ya, ya, kita hanya bisa melihat dan bisa atau mendengar bagaimana, ya, kehidupan atau salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai begitu panjangnya, lalu begitu khusyuknya, ya, sampai beliau mengalami bengkak-bengkak. Allahul musta'an. Kalau bukan kecintaan kepada Al-Qur'an, kedekatan kepada Allah, serta bersihnya hati dari segala macam penggoda-penggoda dunia ini. Termasuk ia, ya, kiat untuk khusyuk itu, bagaimana ia, ya, sibuknya kita di luar solat, lalu ketika masuk solat, kesibukan di luar tadi akan membekas ketika solat. Kalau sibuknya kita di luar solat tentang ilmu dan ibadah, membantu khusyuknya solat. Tapi ketika kita di luar solat sibuk dengan dunia ini, sibuk dengan, ya, apa yang menjadi hobi bagi kita. Kalau hobi kita belajar, alhamdulillah, hobi kita terus, ya, memperbaiki apa, ya, niat kita, amal kita bagus. Kalau sebaliknya, apa hobi kita yang paling keren? Apa? Mancing. No, butuh biaya besar, nyewa kapal. Ya, ada tim SAR-nya nanti, tim pengamannya. Apa nama itu? Pancingan. Murah enggak? Murah apa? Bisa umur 4 orang. Nah, itu. Butuh yang namanya biaya dan pengabaran. Apa yang dia inginkan ketika mancing? Bukan ikan, tapi apa? Air itu yang keren. Tahu orang yang mancing, bukan ikannya, tapi apa? Menarik itu. Itu yang seru. Yang salah dan keliru kapan? Ketika masuk sholat, lanjut mancing. Ya, kalaupun mau habis waktu zuhur jam 2:45:50, jam 3 pas, tinggal 5 menit lagi. Udahlah di ujung, qabliyah ba'diyah lewat, terus buru-buru. Panci kan mulai-mulai goyang. Khusyuk kah? Ya maaf, itulah. Ya, kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan, ya, ketika Allah firmankan dalam surah An-Nur tentang laki-laki, rijalun, kata Allah, kaum laki-laki yang tentunya sibuk di luar rumahnya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Karena apa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Laki-laki yang mereka sibuk dengan dunia ini, ya, Allah sebutkan dua hal, berbisnis atau jual beli. Sibuknya dengan dunia ini, jual belinya dia, namun tidak menyibukkan tiga hal. Berarti apa? Ketika hayal salah, dia tutup rukunya. Kalau dia, ya, pegawai, kalau dia di kantor, dia close dulu, off. Di pabrik juga off kerja.
bangunan ketika mulai jam 11.30 off. Tapi sangat disayangkan jemaah dimanapun karyawan atau bahkan bangun masjid sebelah. Hayya 'alas shalah, dia enggak khawatir, dia sini enggak takut. Paling sopanlah dia kalaupun orang hayya 'alas shalah, off dulu dia. Dari ting 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 kadang kita pun mengundang ya atau menyuruh apa pekerja memperbaiki apa yang rusak di rumah kita, kita ke masjid, dia di pojok. Itulah hari ini jemaah ya, itulah hari ini bagaimana kita merasakan. Dan langsung kadang enggak mampu kita untuk mengajak Pak off dulu, sholat dulu, enggak mampu. Paling mampu sini apa? Ngobatin. Itulah kita. Saya paham. Seandainya orang yang on time dengan as-salah ya ikhwan, coba ciptakan para pegawai masuk jam 6. Apalagi yang namanya pekerja atau mohon maaf buruh bangunan, buruh kasar, buruh halus kalau ada. Kerja jam 6. Lalu ya jam 11 off. Kalau mulai jam 8, lihat dari mulai subuh berapa jam, Pak? 6, 7, 8. 3 jam. Ngapain? Murojaah, bagus murojaah. Tapi ngopi atau musik. Itulah negeri kita jemaah. Coba dirobah deh. Antum yang punya proyek atau pimpro atau bos, robah. Jadi jam 11 istirahat, ganti baju, kadang-kadang hujahnya apa? Pak, kotor, Pak. Bukan baju yang kotor, tapi iya rusak. Jemaah, kita kaji rukun Islam yang kedua, as-salat. Dari mulai rukunnya, syurutnya, wajibatnya, sunnah-sunnahnya, bal mubtilatus salah, tebal kitabus salah. Lalu hanya untuk kita. Bawahan kita, karyawan kita, kita diam. Lah. Ciptakannya jam 7 lah yang namanya. Jam 7.30 dah. Kita mulai ngantor, kerja. Ya, jam 11.30 off. Masih berhujah, Pak, kotor baju, bawa yang bagus, ganti baju. Mandi kalau perlu. Jam 11.40 sudah ready semua, ayo ke masjid atau musalla kantor atau musalla sekolah, bawa ke masjid. Bersih hati, lapang dada, rezeki pun melimpah ruah. Walaupun hanya 4 juta gaji per bulannya. Di batin jemaah tenang. Terjadi semoga. Ini kita harapkan jemaah, sehingga silakan yang punya anak buah atau bawahan ya ataupun atasan ya dakwah as-salah ikhwan, enggak akan pernah ada uzurnya ya. Laki-laki yang baligh muslim tentunya, dan dia baligh aqil, enggak ada uzurnya untuk tidak salat. Sampai Nabi katakan kagak bisa berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Enggak bisa juga berbaring, isyarat. Sampai sekarat mati. Lalu dia apa? Di. Bukan dia yang so, tapi dia di. Enggak ada hujah. Bayangkan jemaah, para sahabat bersama Rasul dalam kondisi berperang masih berjamaah. Kita mohon maaf ikhwan, dari itu kita lah yang harus tahu bagaimana kondisi kita di, bagaimana diri kita dahulu. Ciptakan dia saleh, lalu untuk mengajak orang lain namanya muslih. Kan kita ingin mengajak orang lain, termasuklah perintah besar dalam surah Taha, Nabi Allah katakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wahai Rasulku, kata Allah, ya wa'mur ahlaka, suruhlah keluargamu untuk tegakkan salat. Lalu wastabir 'alaiha, dan penuh kesabaran dan terus sabar dalam menyuruh salat. Lihatlah anak-anak kita.
Kalau bisa alhamdulillah. Lihatlah mungkin menantu kita bisa alhamdulillah, cucu kita bisa alhamdulillah, supir kita, karyawan kita, bawahan kita. Mari, ya, dan besarlah pahala bagi kita mengajak orang kepada kebaikan. Ya, karena mengajak kebaikan ialah profesi tertinggi yang telah diemban oleh para al-anbiya wal rusul. Baik. Sambung jemaah barakallahu fikum jami'an. Kemudian barang siapa yang menjaga salat lima waktu, maka pada hari kiamat ia mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan, dan ia dijanjikan oleh Allah masuk ke surganya. Silakan baca dari awal surah Al-Mu'minun sampai ayat yang ke-13. Ya, lalu kemudian ibadah salat akan mendidik seorang muslim agar selalu takut dan mengharap hanya kepada Allah, dan yang dengannya dia akan menjauh dari perbuatan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan terbesar dari menegakkan as-salah ini, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah salat tersebut mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ikhwan, dengan lima waktu kita ia berangkat dan pulang ia dari salat, coba hitung hampir 2 jam ya, atau mungkin 1 jam setengah, lima waktu itu habis. Seandainya tidak salat, 1 jam setengah tersebut untuk apa? Berbuat maksiat. Kenapa ikhwan? Jiwa ini terdorong untuk berbuat maksiat. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Makanya direm itu syahwat dengan ibadah. Bayangkan bagaimana orang yang tidak ibadah, apa, semakin kencang dia untuk berbuat maksiat. Betapa tidak orang yang saleh saja masih berbuat maksiat. Makanya tidak ada ya yang namanya ketika orang sudah sampai ma'rifatullah, bebas tanggung jawab, gugur semua kewajiban, enggak ada. Kecuali ya ada orang-orang sufi yang meyakini itu. Berangkat dari sebuah ayat di penghujung surah Al-Hijr, Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Yakin dia, tinggallah semua kewajiban. Salah total. Karena itu maksudnya. Makanya kembali kepada penafsiran para ulama salaf, termasuk sahabat Ibnu Mas'ud menerjemahkan dari kalimat al-yaqin al-maut. Itu ilmu ikhwan, kita ambil puluhan tahun yang lalu. Oh iya, al-maut. Bukan yakin, antum sudah yakin lalu enggak salat enggak apa-apa. Apalagi yang memahami ayat dalam surah Taha, ya, Allah firmankan wa aqimis salata li dzikri. Saya ulangi, wa aqimis salata li dzikri, wahai rasulku, tegakkanlah ibadah salat untuk apa? Mengingat. Muncullah satu aliran namanya eling gitu. Ke kamar dia sebentar doang. Dah. Jemaah, lihat contoh kehidupan sang rasul dijamin surga. Orang yang terbaik di alam semesta. Bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, ketika mau wafat saja dipapah oleh kanannya menantu beliau Ali, dan kirinya beliau, misan beliau, adiknya atau kakaknya Amr bin Abbas bernama Al-Fadl bin Al-Abbas. Kakaknya ya, Al-Fadl. Karena Ibnu Abbas wafat Rasul umurnya 10 tahun. Kakaknya itu. Namanya Al-Fadl. Dipapah. Dan terakhir atau ujung-ujung sabda sang Rasul, yang ketika beliau mengangkat jarinya dengan kalimat as-salata, as-salata, wa ma malakat aymanukum. Melemaslah tangan beliau, beliau pun wafat. 2 kali beliau mengatakan dengan suara yang lirih, hampir-hampir tidak kedengaran karena sudah lemas. As-salat, as-salah. Apa artinya? Wahai sahabatku, wahai umat, jaga salat. Jaga salat. Dan hati-hati terhadap hamba sahaya kalian. Jemaah,
kita enggak meyakini dengan otak yang dangkal, bahkan dorongan hawa nafsu. Kalau sudah sampai derajat keyakinan, lalu dia tidak sholat lagi. Apa terjadi? Ya, berbuat maksiat. Ya, bahkan ada yang meyakini, ya guru kami Jumatan di. Kenapa enggak sekalian di aras? Subhanallah, para sahabat enggak ada begitu keyakinannya. Para sahabat yang langsung melihat keajaiban ya Allah tampakkan di hadapan sang Rasul. Karena ada peristiwa di kota Mekah, terbelahnya bulan. Betul enggak? Betul. Seandainya tanpa hadis yang sahih, cukuplah dalam surah Al-Qamar. Sudah, itu para sahabat langsung melihat, orang-orang Quraisy Mekah pun melihat terbelahnya bulan. Peristiwa yang besar. Enggak ada sahabat meyakini Nabi pernah sholat di kota Mekah. Padahal beliau ia sudah rindu kota Mekah. 6 tahun dia namanya ada umrah. Itu pun tertahan. Betul enggak? Lahirlah namanya Bai'atul Ridwan. Dijanjikan tahun depan, tahun ke-7. Namanya Umratul Qadha, pengganti umrah yang tertahan tahun lalu. Tahun ke-7. 7 tahun beliau berpisah dari kota Mekah. Enggak ada peristiwa Nabi Jumatan kehilangan. Datang yang info. Ada? Enggak. Kecuali negeri kita. Itulah perlu ikhwan belajar akidah yang lurus. Manhaj cara beragama. Agamanya para sahabat. Enggak akan keluar dari qala Allah wa qala Ar-Rasul. Selamatlah kita insyaAllah. Baik. Kemudian kita ambil the point lagi, yaitu salat merupakan yang pertama dihisab. Nah, hadisnya nanti, hadis yang sahih. Saya ulangi, ibadah salat merupakan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Ya, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah, fa in saluhat saluha lahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Nanti terjemahannya, amal seorang hamba yang pertama kali dihitung dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah ibadah salat. Apabila ya salatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Jika buruk ibadah salatnya, maka seluruh ibadah pun tidak baik. Berarti menjadi apa, ikhwan? Menjadi apa? Sentral, menjadi tolak ukur, menjadi kunci baiknya semua ibadah. Az-zakah, as-shaum, al-had, al-jihad, berwalidain, ziarah, bersedekah. Ya, lihatlah ibadah salat. Ikhwan, ya, kita yang telah belajar, perbaiki gerakannya. Bahkan para imam juga mohon maaf. Ya, betul. Dari mulai kita baca at-takbir, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum warahmatullahi, na'am. Tidak bertajwid, betul. Ya, kalau antum ukur, Allahu Akbar, bagus. Ya. Tapi kata bacaan sami Allahu liman hamidah, panjang. Walaupun tidak murni bertajwid, tapi minimal tegakkan huruf demi huruf. Nah, kita kadang-kadang ya membaca sami ong, kapan ong? Sejak kapan dibaca sami Allah, sami Allah, sami Allah? Pelajari sami Allah. Bahkan ketika awal takbir saja, ya dibaca Allah, Allah. Kapan Allah, Allah? Kenapa enggak A? Tahu A, Hamzah? Allah, A. Bukan O. Itu ilmu tajwid. Belum lagi kita salat, muadzin. Perbaiki bacaan. Betul enggak bertajwid antum ukur? Ya, hayya ala salat. Cukup. Tapi minimal dudukkan hurufnya masing-masing. Apa di antaranya? Ya, enggak cocok. Allahu Akbar. Apa antum baca?
Ya, kenapa enggak perbaiki A? Allahu akbarullah. Tidak tepat ikhwan jika diberhentikan. Allahu akbar. Allah enggak tepat. Kecuali pendek napas. Saya kira enggak ada yang muadzin pendek napas. Ya, disambung. Jadi Allahu akbaru. Lalu memberhentikan akbar jangan dipanjangkan. Ada orang Allahu akbar, Allahu akbar. Apa makna akbar? Itu ikhwan butuh kealiman, butuh kefakihan, belajar kita. Tidak mampu kita mundur teratur. Kenapa? Ikhwan, tinggilah orang berilmu. Kita hargai lelahnya 20 tahun belajar maju. Itu berilmu sehingga enggak sembarangan, besar dan dia ya ikhwan berwibawa pembawa ilmu itu. Kenapa? 20 tahun dia belajar. Tamat dia belajar, terus belajar. Betul enggak jemaah? Jadi kalau kita cuma ujug-ujug langsung pegang mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ilmu yang begitu tinggi, ilmu tajwid? Bukan untuk azan qomat saja, untuk baca Quran. Dan baca Quran di tempat yang terbaik, waktu yang terbaik ketika salat. Paham ikhwan? Nah, para muadzin, wabil khusus ketika bacaan hayya 'alas shalah, perbaiki. Tidak cocok kalau hanya mengikuti ia azannya haramain. Di mana kelirunya? Kalau antum membaca atau berazan hayy, panjang banget di hayy-nya itu. Sejak kapan ya bertasydid melahirkan gunnah? Mohon ikhwan belajar, belum mampu kita mundur teratur. Paham jemaah? Enggak ada panjang bacaan. Hayy 'alas, indah na'am, lezat na'am. Benar kakak. Paham jemaah? Kalau pun mau dipanjangkan jangan berlebihan, cukup hayy 'alas. Tapi kenapa enggak hayy 'alas shalah? Cukup. Apa hujahnya? Kan ikut haramain. Mohon jawab. Ya, ada yang mulai baca salat Allahu Akbar. Betul. Ya, sami'allahu liman hamidah. Huruf ha, hamidah. Bukan dari hidung. Hamidah. Ikhwan, kita yang alhamdulillah mohon maaf, sedikitlah memiliki basic ilmu tajwid. Ya, sedikit. Mohon maaf, ya Pak Andi, sedikit. Gerah. Gerah. Kok begini bacaan imam? Ya, ketika salam dia buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi. Huruf ha. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Itulah tingginya ikhwan ilmu tajwid. Bukan hanya belajar dari guru TPQ. Bukan. Antum yang bicara, antum yang baca Quran, yang merangkat suara untuk azan sampai subuh nada as-salatu khairum minan naum. Panjangkan. Kenapa antum taklid dengan dia, dengan dengar orang cukup as-salatu khairum minan naum? Kenapa, Pak? Supaya orang dengar bangun, kaget dia langsung bangun. Itu kata itu. Seandainya kita tahu hukumnya maddu al-lin, kalaupun Quran dibaca dia 6-5 harakat, khauf, kan sama itu. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Kan ayat an-naum, ayat kursi. Antum ambillah ketika azan, enggak pun di 6 harakat, bolehlah 7 harakat, silakan. Di mana? As-salatu khairum. Hukumnya kata yang kedua minan, lalu panjang naum. Ini panjang as-salahnya lalu khairum minan naum. Paham jemaah? Mohonlah berilmu, belum kita memiliki ilmu belajar. Nah, ini jangan kita nanti lalu dengar ini para muadzin kabur.
lalu anak sendiri jadi muadzin, enggak cocok, jauh. Artinya belajarlah sebisa mungkin dalam rangka memperbaiki lalu menyempurnakan ibadah. Dari mulai wudu kita, tayamum kita, lalu kemudian muadzin yang mengangkat suaranya di setiap waktu dua kali, al-adhan wal-iqamah. Bahkan lihat para imam menjaga bacaannya, hafalannya, akhlaknya di luar salat, bahkan pakaiannya pun di luar salat. Hati-hati jemaah, imam bukan hanya bisa Allah Akbar, Assalamualaikum. Dia menjadi imam, menjadi mufti, guru besar di sebuah masjid. Ada masalah di masyarakat, RT RW angkat tangan ke imam. Besar mana imam? Besar ilmu ini ikhwan, barakallahu fiik. Makanya ikhwan, as-salah yang kita berharap kepada Allah, ya beruntunglah kita dengan as-salah ini insyaallah. Terakhir barakallahu fiikum jami'an, kita ambil poin terakhir yaitu apa? Ibadah salat yang wajib akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Pertama, yaitu apa yang harus diperhatikan dalam ibadah salat itu ialah harus dikerjakan pada waktunya. Termasuk ibadah yang besar, ya ketika sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul, ayyul a'mali afdal? Wahai sang Rasul, apakah ibadah yang paling mulia? Beliau mengatakan, as-salatu fi waqtiha. Ya, as-salatu fi waqtiha. Menegakkan ibadah salat di waktunya. Ya, poin yang kedua ialah harus dikerjakan dengan khusyuk dan tuma'ninah. Ini dua kalimat tak pernah berpisah. Khusyuk dan tuma'ninah. Yang ketiga bagi C ialah harus dikerjakan sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai takbir hatta atau sampai salam. Ya, silakan baca kitab itu jemaah. Kalau bisa didaurahkan atau dibekaji sedalam mungkin kita berbunyi atau tertulis sifatul salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ialah bagi laki-laki mengerjakannya dengan berjamaah di masjid, bagi laki-laki. Ya, kemudian bagi wanita yang afdal di rumahnya. Walaupun mau ke masjid, wahai para suami jangan dilarang, tapi wahai ibu-ibu, ketika ke masjid, ia memiliki segudang adab. Bukan satu, dua, tiga. Segudang adab. Ini yang kadang-kadang kita ia kurang beradab. Mohon maaf. Ya, artinya apa? Mengangkat suara. Lalu ia menampakkan ia aurat, dijaga. Ya, bahkan mohon maaf yang bawa anak juga. Ketika sholat, ketika pengajian. Bagus. Tujuannya positif. Tapi di lain sisi harus diperhatikan, jangan beribun. Itu saya katakan, kalau anak kita nangis, ada kemungkinan dia lapar. Kalau lapar, kasih. Kalau haus, kasih. Minum. Kalau dia ngantuk, bawa bantal. Artinya apa? Dijaga. Dan terakhir, ikhwan barakallahu fikum jami'an, inilah ibadah yang agung. Dia akan pertama dihisab di yaumul hisab. Dan bagaimana perjuangan sang Rasul mengambil kewajiban ibadah salat di tempat yang tertinggi. Ya, dan tidak hadir saat itu pembawa wahyu, Malaikat Jibril. Allah dan Rasulullah ya berdialog langsung dalam rangka mengambil ya ibadah as-salah. Dan kewajiban as-salah datang setelah 10 tahun berlalu. Dakwah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tak kalah pentingnya, alangkah besar dan alangkah tingginya ilmu atau pengetahuan tentang la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sampaikan, mohon ya, mohon antum dari miliki buku yang dikarya atau dibuat oleh Ustaz Yazid juga, makna syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sini ikhwan barakallahu fikum jami'an. Kita bertemu kembali insyaallah pekan yang keempat tanggal 26. Betul. Iya, Pak ya. Nah, kalau kita bertemu alhamdulillah, jika pun tidak kan kita yang uzur barangkali atau persiapan untuk al-hajj bagi yang mau berhaji.
Ya, saya katakan ya dua hal bagi yang mau berhaji, ikhwan, mohon maaf. Bagi yang mau berhaji, ikhlaskan niat dengan cara tidak riya, tidak sum'ah. Lalu kemudian yang kedua ialah terus memperdalam manasik haji Rasulullah. Ya, terus yang sudah berhaji pun setiap tahunnya dua hal. Terus perbaiki niat, luruskan niat, bukan untuk ogah-ogahan, bukan untuk mencari tempat yang bagus untuk selfie. Ya, bukan, tapi bagaimana kita yang serius untuk menggapai keikhlasan dan perbaikilah ya manasik kita. Betul sudah sempurna, cari kesempurnaan yang lebih. Dan ingat ikhwan, setiap kita beribadah dan kita ulangi kembali caranya agar kita semangat terus. Ya, contoh umrah kita ketika Ramadan kemarin. Ingin nanti mungkin ketika Agustus atau September, antum cari kekurangan apa ketika umrah pertama kali. Kurang lama di Al-Haram, kurang lama baca Quran. Tapi sebanyaknya banyak kita tawaf di mall. Umpamanya. Ini. Atau banyak bercanda kita di hotel umpamanya. Silakan. Jadi kekosongan yang atau kekurangan ketika di umrah yang lalu, isi, sisipi, sempurnakan. Sama dengan haji, ikhwan. Ya, haji itu ialah ketika di Mina, dari mulai malam yang ke-9. Sudah kita berniat ataupun ya mabit di Mina. Betul, di siang harinya di Arafah, malam harinya di malam Id kita di Muzdalifah. Siang harinya ada 3 ibadah yang besar. Pertama ialah melantar jumrah Al-Aqabah. Yang kedua, tawaf ifadah. Yang ketiga ialah menyembelih korban. Afwan, ada yang keempat bahkan. Tahallul. Sudah 4 ibadah di hari yang ke-10. Nah, mulailah hari yang ke-11, 12 dan 13, kita full di tenda Mina. Dengan satu ibadah besar, wajib haji namanya. Apa? Melontar. Selain melontar, ya kosong melompong. Hanya ada as-salah. As-salah pun dia di qasar, enggak di jamak. Di qasar, zuhur 2 rakaat di waktunya, asar 2 rakaat di waktunya, isya di waktunya 2 rakaat. Dia tidak di jamak tapi di qasar. Terus dari 3 malam. Siangnya pada zuhur melontar doang. Selebihnya Al-Qur'an, kajian, zikir, baca Qur'an, ya islah. Di waktu itulah ikhwan, di 3 hari itulah banyak yang tersia-siakan. Bahkan kebanyakan kita ya mengambil nafar. Atau nafar awal. Hari yang ke-12 ya pulang ke hotelnya. Kenapa? Saya enak di hotel. Padahal Nabi kita ikhwan, dia beliau nafar tsani sempurna sampai hari yang ke-13 Dzulhijjah. Masih di Mina. Lalu ketika beliau ba'da zuhur bergerak melontar 3 jamarat, al-ula, al-wusta dan al-qabah, habislah ibadah haji. Dan beliau ya sempurna haji. Dapun kita ya, mari ikhwan, semoga Allah berikan kita kemudahan. Dan tidak ada pertanyaan kecuali pertanyaan Pak Supriyadi, PR bagi saya. Apa beda antara millah dengan agama? Saya ulangi, Pak. Apa perbedaan antara agama dan millah? Nah, ini. Kita buka link. Secara umum ialah kalimat millah itu lebih umum. Saya ulangi, kalimat millah lebih umum, sedangkan din itu lebih khusus. Ya. Din itu nisbahnya kepada Allah. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Ingat, agama, din, kalimat din itu ialah nisbahnya kepada Allah. Adapun millah nisbah kepada para al-anbiya. Contohnya wattabi' millata Ibrahim. Saya ulangi, kalimat millah itu lebih umum. Adapun kalimat din kembali atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ada apa? Innad dina indallahil Islam. Baik, ya surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Begitu, Pak ya?
Ya, dan ini menarik sekali. Tertuang dalam kitab-kitab para ulama, termasuk kitab Al-Furuq, perbedaan antara ya al-millah dengan ad-din. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Ya, yang berhaji alhamdulillah, yang belum sempat berhaji, ya barangkali usia telah sampai 65 atau lebih, ya, atau belum sampai waktunya, ada ikhwan, saya mohon, ya mohon, ada kesempatan meraih pahala yang besar, termasuk menghidupkan hari-hari yang 9 Zulhijjah. Artinya apa? Hari pertama, 2 sampai ke 9, itu hari-hari besar, ya, di bulan Zulhijjah. Dan ketahuilah, Zulhijjah itu merupakan akhir tahun dari tahun Hijriyah. Namun kita sering menggunakan tahun kalender Masehi, tidak tahu kapan akhir tahun. Kita hanya mengenal Desember akhir tahun. Bulan bonus, bulan banyak libur, atau ya segala macam. Tapi yakinlah yang namanya Zulhijjah, bulan bonusnya sangat banyak. Baikkan, bahkan ada kewajiban haji di Zulhijjah. Bagi orang yang wukuf, ikhwan barakallahu fikum, ya, dia akan mendapatkan hari siang terbaik selama setahun. Saya ulangi, hari yang terbaik, siangnya terbaik selama setahun bagi yang wukuf. Bagi yang tidak berhaji, dia saum. Apa saum namanya? Arafah. Yang pahalanya kata Rasul, bisa terampunnya 2 tahun dosa. Nah, itu hari yang ke-9. Hari yang ke-10 ngapain? Ada 2 ibadah besar, syariat besar dalam Islam. Yang pertama, as-salah. Yang Nabi katakan, yang wanita pingitan, yang haid, suruh hadir untuk menyaksikan apa? Syiar Islam. Bahkan dengan cara berangkat kita di satu jalan, pulangnya jalan yang lain. Ada. Lalu wa ba'da as-salah, ibadah yang besar, sifatnya maliyah, ada fulus. Hah. Apa itu? Tuan korban, ya ikhwan. Yang betul-betul kita ikhlas insyaAllah mendapatkan pahala yang besar. Dan bandingkan Ibrahim alaihissalam, beliau suruh oleh Allah menyembelih putranya. Kita? Itulah keimanan para rasul. Dan terakhir, barakallahu fikum, mohon maaf jamaah, bukan kita mau menilai miring, ya, tapi saya dapati sebagian tempat, mohon maaf ya. Apa diantaranya? Kita setiap tahun mendapatkan Zulhijjah atau hari-hari besar ini, janganlah kita hanya bisa nerima kupon. Setiap mesin pak kupon, di rumahnya ada Innova baru, motor 2 PCR PCX. Sudah? Paham ini, Pak? Kalau panitia, saya katakan jangan kasih. Malu kita. Artinya apa? Dia yang memberi kupon. Dia yang berkorban. Dia yang menjadi mudahhi yang berkorban. Setiap tahun kita, Pak Haji, Pak, di WA malam-malam ketua panitia, jangan lupa ya. Bisa gak kira-kira ya? Kenapa? Robahlah ya image tersebut. Robahlah. Ya, kalaupun nanti kita dikasih, terima juga. Tapi niatkan dia kita, ya, bukan hanya penerima kupon, tapi pemberi kupon. Ya, itu. Semoga dengan ini ikhwan kita tergeraklah untuk beribadah. Ada ibadah fisik badaniyah berupa saum kita, lalu kita salat berjamaah ketika Idul Adha, dan ada ibadah maliyah kita. Lihat begitu besar dampak positifnya berkorban ini cuma. Orang-orang yang jarang tersentuh lisannya, ya, daging yang segar diberikan gratis. Semoga Allah memanfaat ikhwan, dan mohon ya kepada Allah berikan doa lah semoga Allah diberikan kemudahan. Yang berhaji alhamdulillah, yang belum berhaji juga pujilah Allah, terbuka di hadapan kita pahala yang sangat besar. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh serta usia yang panjang untuk taat kepada Allah, dan juga diberikan rezeki yang luas agar mampu kita beramal amal yang saleh. Barakallahu fikum jami'an.
Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.